Baik, Manifesto Selangor teras yang keenam ialah untuk wanita dan keluarga. Antaranya tawaran insentif RM500 untuk ibu-ibu yang bersalin dan juga bantuan bagi kelangsungan hidup golongan ibu tunggal. Teras yang ketujuh, aspek kesihatan. PAS menawarkan skim pelindungan takaful untuk seluruh rakyat Selangor dan kita akan bawa satu budaya hidup yang lebih sihat, Selangor sejahtera. Teras yang ke-8, ekonomi tani. Oleh kerana kita di Selangor ini ada jelapang padi yang sangat luas, kita PAS berjanji akan menyediakan grant modal awal RM10 juta untuk 500 petani muda. Teras yang ke-9, dalam aspek rumah dan kediaman, kita akan meneruskan, PAS akan meneruskan program Rumah Selangor Sejahtera yang mampu dimiliki dan mampu disewa milik dan juga program sokongan komuniti kejiranan. Teras yang ke-10, dalam aspek alam sekitar, PAS berjanji akan memberikan insentif untuk membangunkan sumber tenaga baru dan teknologi hijau. Begitulah 10 teras yang terkandung dalam manifesto Selangor Sejahtera. Mesej kita kepada anak-anak muda, undi anak muda adalah penentu. Jadi, sama-sama kita membuat pilihan dengan bijak. Pastikan pada 9 hari bulan 5 2018, hari Rabu, semua anak muda kita keluar mengundi dan kita bawa satu perubahan ke arah Selangor yang lebih sejahtera.